Barakatuh. Tadi siapa yang puasa? Tanda tangan yang puasa. Semua sahurnya pagi apa siang? Pagi. Oh, sahurnya pagi apa siang? Pagi. Ada yang sahur dua kali? Sahurnya cuma sekali. Gak ada yang sahur duhur. Gak ada, cuma sekali. Luar biasa. Insya Allah benar-benar nanti jadi anak soleh. Ya. Adik-adik sekalian, senang bisa ketemu semua di sini. Ini namanya siapa? Perkenalkan, siapa namanya? Pak Anies Baswedan. Anak-anak semua, ini yang SD acungkan tangan. Oke. Yang SMP acungkan tangan. Mana SMP? Ada yang SMA enggak? SMA? Ada yang SMA juga? Nih, ya adik, saya mau pesen ya buat semuanya nih. Yang pada di sini semua, pesan nomor satu, jangan telat sholatnya. Sholatnya tepat. Sholatnya tepat. Nomor satu ya. Sholatnya tepat. Terus yang kedua, ini pesan kedua nih. Pesan kedua, jangan lupa doakan orang tua. Walaupun orang tua sudah tidak bersama kita, tapi doa kita bisa sampai kepada mereka. Betul? Jadi nomor dua apa pesannya? Doakan. Doanya gimana? Robbi firli wali walidaya warhamhumah kama rabbayani shaghira. Yuk sekali lagi sama-sama. Robbi firli wali walidaya warhamhumah kama rabbayani shaghira. Nih, pesan ketiga, ketiga ya. Jadi pesan ketiga, selalu membaca. Baca, baca Quran dan baca buku. Selalu baca. Jadi pesannya selalu apa? Baca. Kapan saja, di mana saja baca buku. Baca buku, baca kitab, ya. Baca Quran dan buku. Nih, jadi pesannya tiga. Nomor satu apa tadi? Apa nomor satu? Sholat tepat waktu. Yang kedua? Mendoakan. Yang ketiga? Baca Quran dan baca buku. Tiga ya pesannya ya. Ingat ya. Sekali lagi, apa nomor satu? Sholat tepat waktu. Yang kedua, doakan orang tua. Yang ketiga, baca Quran dan baca buku. Nah, itu pesan dari Paman Anies ya. Insya Allah nanti jadi anak soleh, jadi anak yang sukses, jadi anak yang cita-citanya tercapai ya. Amin ya Robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Anies, mohon izin untuk kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Anies Baswedan. Pak Anies, mohon izin untuk bisa memberikan secara simbolik kepada adik-adik dari 9 yayasan perwakilan yang sudah hadir di depan, untuk memberikan kepada perwakilan masing-masing dari tiap-tiap yayasan. Berkenan mohon izin Bapak. Yang akan diberikan kepada 9 yayasan, yang pertama itu Yayasan Panti Yatim Muslimin. Lalu dari Yayasan Nursiah Daud Paloh.